bentuk badannya, dan kalau boleh pakailah yang menutup aurat yang sempurna. Itu dituntut, dituntut. Dan dalilnya banyak, cukuplah saya katakan itu, kerana saya tak akan bercakap kecuali saya ada landasan dalil. Dan soalan yang terakhir, insyaAllah dah tak ada. Okey, di sini ada soalan. Lepas ni jangan blok saya ya. Nanti semua ramai-ramai, saya nak balik penambah. Tak ada soalan, okey? Okey, teruskan sahabat. Saya ya. Yeah. Sampai umur dia dah boleh kahwin. Jadi apa yang nasihat yang paling baik untuk dulu-dulu? Adakah dia takut kepada mak? Kalau ada orang yang boleh membantu, anak perempuan ini minta bantuan kepada orang yang boleh makni dengar. Sebab ada keadaan seperti ini. Dia mengatakan, saya tak izinkan anak saya kahwin kecuali dapat jawatan. Okey, kalau anak anda terus nak bersekolah, nak belajar sampai PhD, berapa umurnya? 25. Jadi kalau dah 25 itu lebih layak kan? Nak tunggu kita lagi. Jadi cari orang yang disegani oleh bapa perempuan ni supaya menasihati. Kerana saya pernah menasihati seorang lelaki yang anaknya lebih kurang umurnya 27. Jadi katanya biar dia habis PhD dulu. Berapa nak ambil PhD umurnya? Jadi seorang lelaki bersudi menanggungnya. Maka saya katakan kepada ibunya, sekarang dua kan ni anaknya, PhD-nya belum habis, dua anaknya, tak ada masalah. Kerana kita bukan salahkan budak perempuan itu atau maknya. Mak ni tidak tahu. Dia tak tahu bahawa rezeki Allah SWT mencurah di antaranya dalam perkahwinan. Mencurah dalam perkahwinan. Malah saya minta kepada ibu dan ayah di sini, kalau anak kita masih belajar misalnya anak, pesanannya kita bantu. Ya kan? Dan besok bila dia dah berumur, anaknya dah besar-besar, tak ada masalah dia. Saya takuti, pertama sekali kalau dah kahwin dah lanjut, anak kecil-kecil dia dah, kalau kahwin dah lanjut, berapa anak boleh dapat? Sikit. Pengalaman saya lah, saya kahwin umur saya 20, masuk 20 tak salah. Sekarang anak saya berapa ramai. Dan kita masih muda, kita dapat memelihara anak kita, dan kita mampu untuk menjadi rezeki untuk menguruskan pelajaran dan sebagainya. Dan saya sendiri, saya katakan, saya bukan abang tu nak lihat dia. Anak saya belajar satu pun tak dapat pinjaman. Kerana apa? Saya masih Singaporean. Maka pinjaman-pinjaman ni tak layak aku punya. Jadi semua biaya saya. Alhamdulillah, tak ada hutang. Jadi kita kena yakin. Ya, anak saya tak ada yang Malaysian. Isteri saya semua tak ada yang Singaporean. Semua Malaysian. Saya saja. Saya pun dipaksa untuk tukar warga negara. Saya nak cerita ni, kenapa saya tak tukar warga negara? Kerana saya diperlukan di Singapura. Jamaah perlukan saya. Biasalah, kalau saya dah tukar warga negara, mungkin saya tak boleh masuk ke Singapura. Kalau anda datang ke Singapura, perkembangan salaf di Singapura, subhanallah, daurah kita ni, masa ni, tekan daurah sampai duduk di bawah. Muslimah duduk di bawah. Bagaimana sambutannya? Jadi oleh kerana di Singapura bebas, jangan sebut dasar pemerintah aja. Jadi dakwah bebas. Saya nak sebut apa saja di Singapura, dengan apa-apa, bebas. Jadi perkembangan dakwah salafiyah di Singapura, subhanallah. Dan kalau tidak dekat seminar, kalau tempat tu besar, saya rasa ribuan boleh datang yang berpahaman seperti kita di Singapura. Takkan saya nak tinggalkan. Ustaz kita di Singapura terlalu sedikit, ada 5 orang tak salah saya. Ini pun baru nak kita kedepankan, subhanallah. Jadi bukan saya tak mau warga negara Malaysia, sehingga dalam YouTube mengatakan ataupun dalam internet mengatakan, dalam blog-blog mereka, Allah Rasulullah hari, dia orang Singapura. Di Singapura tak diterima. Siapa cakap tak diterima? Datanglah bersama kami. Dan kalau ikut Rasulullah SAW pun bukan asal orang Madinah tu kan. Takkan orang katakan halau dia pergi Mekah? Tak ada. Dakwah dia diperlukan bumi. Bumi Allah ni luas. Kita kena berdakwah bagaimanapun kita berada. Bukan masalah bangsa, bukan masalah negara, bukan masalah negara, tapi masalah kewajiban berdakwah. Ya kan? Tak ada soalan? Okey, saya rasa sampai di situ saja. Aku lu kauli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya.